Om Iwan. Halo, saya Tom. sehat Tom. Silakan. Iya. Om Iwan, sini ya. Iya. Oke. Okay. Kita berada di rumah Om Iwan. Ya. Yeah. Rumah Om Iwan ini bukan sebuah rahasia, ya, Om. Huh? Bukan sebuah rahasia. Maksudnya rumah rahasia gimana jadi? Semua orang tahu rumah Om Iwan di mana. Oh, enggak di Google jelas kok dia apa di iya. di dia <laughs> lihat. Ini map. Agak unik, karena hmm. Om Iwan dikenal sebagai sosok yang begitu dikenal, tapi rumahnya sangat terbuka untuk umum gitu, bahkan ada tempat untuk konser. Nggak hmm. um, pernah mengkhawatirkan kamu? Hmm. Itu dari saya zaman berapa? Dari uh, saya tinggal di Condet itu tahun berapa ya? Tahun 80 an gitu ya? Hmm. Saya biasa emang dari dulu gitu, bahkan hampir setiap hari itu pagi sampai maghrib nemenin anak-anak yang bolos sekolah dulu, <laughs> <laughs> apa, apa dulu pernah ada cerita captun, budut, poncol, apa zaman ya. zaman dulu itu, hmm. gitu ya. saya bukan di rumah jadi karena nggak ada pembantu kan rumah, hmm. kita hanya saya istri dan anak gitu, jadi ya kerja saya dari pagi sampai sore ya gitu. Selalu ramai om? Ya ada sekitar, iya kalau bilang rame, ramai bisa sampai seratus orang bisa sampai. Rumah sebesar ini, ini rumah se... zaman dicondet ya? Zaman, zaman dicondet, zaman dicondet, gitu. Tapi sekarang udah enggak ada. Sekarang nggak sebanyak itu, cuman masih ramai lah ya. Sekarang nggak dibatasin, jadi di, oh, gitu. karena ada 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 tembok, ada Betul. apa yang jaga di depan, ada buku tamu. Privasinya dulu. juga ada ya? Ya akhirnya begitu, karena iya. juga ada keterbatasan apa? Covid. Bukan cuma covid, apa keterbatasan waktu saya untuk terima tamu kan? Dari dulu emang selalu ingin Om Iwan yang menerima tamu. Iya dulu 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 gitu, zaman zaman dulu gitu, zaman uh, zaman anak saya kecil cikal itu, ya. waduh sampai dia ya, nggak ada waktu untuk ketemu saya, hmm. uh, karena hari hari saya begini, ini nih ketemu banyak ngobrol, hmm, ya, ya. nemenin, sampai kadang kadang dulu pernah saking ini, gurunya datang, Pak Iwan titip anak anaknya <laughs> katanya aduh, <laughs> ya nggak tahu di datang, Mungkin karena lagu atau apa ya, yeah. karena pengen dengar, pengen ngobrol, foto foto yeah. untuk zaman dulu tuh. Sampai True. akhirnya saya nggak mampu, tembok saya itu dicoret-coret. Dari ujung ada 750 meter halaman itu ya. Yeah. Tembok itu semua. Coretan dinding. Coretan dinding. Nah, ada yang namanya pribadi masing-masing, ada yang dari alam ini, ini. Tapi ada yang bikin puisi juga, ada yang ngelukis-lukis, graffiti gitu. Ada yang berantem di situ, nih tumpuk lagi, coretan lagi. <laughs> Sampai lantai-lantai ini loh apa. Lantai, lantai apa 8 badminton iya. di belakang rumah dulu ada badminton dicoret-coret. Heeh, uh -uh, coret-coret dulu. Dia ada. Ya, kecuali rumah, rumah enggak karena istri saya marah tuh. <laughs> boleh coret-coret tapi rumah jangan, ya katanya gitu. <laughs> jangan Dulu gitu. Tapi juga. rumah selalu serabai, itu, selalu ini sungguh nyaman gitu. Om hmm. Iwan dengan sebesar ini dengan sebanyak orang seperti ini pernah merasa kesepian kau? Selalu kesepian ya karena saya rawat juga kesepian tuh. Iya, hmm. karena kan dari sepi, awalnya rame sebenarnya. <laughs> dari sepi saya, kadang-kadang ada ide buat gambar, kadang-kadang sair, kadang-kadang note. Itu kan kalau ya biar rame bisa gitu, tapi cenderung sepi ya, yang bikin dari ada, eh dari nggak ada ke ada kan. Proses penciptaan kan gitu kan, kosong ya tanda kutip pas sepi gitu ya, sampai akhirnya menjadi sesuatu Sabtu, uh, sampai ya. akhirnya menjadi 42 album tepatnya hahaha <laughs> <laughs> ini katanya kalau di bahasa pandemi Om Iwan kan adalah orang yang harus bertemu orang lain gitu hmm. uh, Pak Oi ataupun siapapun itu. Hmm. sekarang dua tahun terakhir di limit Om Iwan sampai bikin tenda karena kangen banget uh, naik gunung ya kan sampai Om oh. Iwan nenda gitu <laughs> itu salah satu kesepian Om kah? karena kena covid aja harus <laughs> <laughs> kalau nggak terus nularin yeah. ini jadi udah pada ini ya gua ada di, tenda aja lah gitu di tenda di sini Om. ya dia di sini di mana mana aja di sini terserah kadang memang ada agenda itu saya kadang, -kadang yeah. di sini kadang, -kadang di... sampai akhirnya bikin YouTube juga ya berbicara dengan teman-teman uh, Om Iwan ngobrol di YouTube yang ngalor ngidul oh ngalor ngidul itu iya ya sempet berapa bulan eh episode gitu ya episode M ajuda. ada tulis hmm. E P S itu tanda kutip 50 berapa gitu e rencananya buat dokumentasi hmm. ini e YouTube ada dua saya official sama Iwan Fals musiknya e pengen dokumentasi lagu-lagu lama saya nyanyiin pakai gitar aja hmm. tapi belakangan agak terhambat karena e rupanya nggak mudah juga karena Kadang-kadang kalau lagu saya sih nggak ada masalah, tapi begitu lagu itu berhubungan dengan orang lain, ciptaan orang lain, ibaratnya ya, ada 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 persoalan yang harus diselesaikan dulu. Nah, uniknya adalah lagu-lagu Om Iwan mau di tahun berapapun masih terasa relate Om. Oh gitu ya. E, masih hmm. anak muda masih merasa bahwa ini adalah yang bisa menyuarakan kita gitu, bisa dibilang seperti itu. Tapi lebih tepatnya Om Iwan kan membuat karya dari era 70 sampai 80-an, keresahannya di situ. Semeresahkan apa memang 70 dan 80-an itu. Bukan 70 80 sampai sekarang saya masih terus pikirkan jadi. Hmm. Persoalan related itu juga mungkin kenapa ya? Kenapa begitu ya? Kan itu yeah. menjadi pertanyaan juga ya. Yeah. Mungkin karena persoalan-persoalan yang mendasar kali ya. Kan hmm. semua orang yang ngalami kebutuhan-kebutuhan orang pengen seneng pengen bahagia, pengen mendapat perlakuan yang wajar sebagai manusia gitu. Hmm. Jadi karena persoalan yang sama itu mungkin jadi kan dari zaman kapan persoalan orang ya begitu-begitu aja ya. Seperti apa ya, umpamanya aku nggak mau ditindas. Siapa yang mau ditindas gitu? Hmm. Ya, nggak mau BBM naik. Ya, <laughs> siapa yang mau BBM? Walaupun gue bisa beli BBM gitu, ya. umpamanya. Tapi mana ada yang mau BBM naik? Hmm. Kan gitu. Ini, ini kan beberapa fase, itu memang fase order baru, Om. Yang ya. ini, ini apa nih kalau misalnya Om Iwan membuat karya gitu beberapa keresahan yang mungkin dianggap orang lain. Kayaknya kayaknya gar, garis merahnya ke 80-an itu ya kayaknya. Bisa, orde iya. baru ya kayaknya. betul. betul. Uh, itu betul faktanya. Apa garis merahnya ke orde baru? Enggak hmm, lah, saya cuman apa ya, cuman ya betul saya masa-masa itu saya juga berterima kasih sama orde baru. Kalau nggak ada ob, orde baru nggak mungkin ada Umar Bakri, <laughs> ada ah, Wakil Rakyat, Bento. ada Bento bentuk peralihan tuh hmm. dari zaman orde baru ke orde apa apa itu ya orde Habibi apa ya. itu kan ya? ya itu kan apa reformasi reformasi apa gitu saya cuma pengarang biar pencipta lagu biasa yang juga apa nggak lepas dari persoalan-persoalan sosial biasa gitu melihat dan saya bosan terus orang zaman Pak Harto tuh ya hmm kok nggak nggak orang segini banyak kok presidennya cuma itu aja gitu kan. saya nggak ngerti politik saya nggak tahu saya nggak ngerti kalau saya lihat sih Masa iya saya bukan sekolah juga bolosan melulu gitu kan hmm. dan saya cenderung penyendiri ya hmm. ada teman-teman banyak juga tapi cenderung lebih mengamati jadi tapi juga nggak ngerti kalau asumsi sih banyak ya. Kalau Asum, asumsinya adalah Bento tentang Benteng Soeharto, nah, macam -macam. Bento adalah tentang Tommy Soeharto. Iya, ben, apa Benci Tommy, Benci Tommy. Benny, apa Benny, Benny Soeharto, apa, Benny, apa kan dulu ada. Cerita iya, dan, dan dari teori itu saya sejujurnya agak kayak nah, itu masa ma iya sih Om bukan gitu. Itu masuk suka-suka persa aja <laughs> yang, yang bentuk kan kan ya itu saya juga nggak bisa apa-apa mana apa, apa apalah daya saya gitu untuk apa hmm. untuk apa ya? Kan pers kan kekuatan keempat kalau saya belajar baca itu di hmm. samping yudikatif, eksekutif, legislatif. Yang saya tahu itu pers. Hmm. Jadi kita tahu sendiri pers zaman itu ya katanya hmm. ya milik orang-orang kuat atau apa hmm. yang... Dan bahkan katanya sampai sekarang juga. Masih sih beberapa <laughs> ya. gitu ya? Jadi kayak gitu. Walaupun juga banyak jurnalis-jurnalis yang idealis ya. Betul. Yang kan itu naruri ya hmm. untuk mengabarkan kebenaran hmm. ya, untuk kontrol sosial sebagai pendidikan apa memberikan juga sebagai apa keuntungan bagi masyarakat ya. keuntungan masalah hiburan betul juga sebagai apa pers itu kita bisa hidup di situlah hmm. bisa ada dapat gaji di situ dapat yeah. jadi memang 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 panggilan apa uh, ya betul profesi tapi nggak mungkin orang yang nggak terpanggil mau jadi pers kan ya. menjadi wartawan mau jurnalis hmm. kerja jurnalis. Ya. Begitu pula Om Iwan, Om Iwan ingin menjadi wartawan ya Om dulu. Dulu ya, saya sempat kuliah di situ, sempat hmm. sekolah di situ, tapi ya itu lebih banyak ngelatih karate ya, daripada <laughs> belajar daripada belajar. Iya. Uh, <laughs> itu yang saya lihat teman-teman kan hmm. di jurnal apa eh, jurnalis itu kerja, waduh. Luar biasa ya. Ada ada naluri yang sama sama saya hmm. Tapi pada ujung cerita, ya bukan ujung cerita, maksud saya ujung 60 tahun ini hmm. <laughs> saya Oh iya, gue pemusik. Gitu. Tapi ya memberikan informasi atau kepentingan bagi rakyatnya dalam bentuk format yang berbeda mungkin om. Bukan menulis. Iya, akhirnya ada yang ngomong seperti itu. Hmm. Karena memang tuh naluri saya, saya bikin Umar Bakir tentang guru, tentang wakil rakyat, tentang serdadu, tentang hmm. apa gitu yang yang kalau lebih lebih mendalam lagi tulisan-tulisan gitu kan, ya. oh rupanya problem serdadu gini, oh rupanya problem ya. wakil rakyat gini, oh oh gitu kan. Ya. Oh. Ah itu kerja jurnalis ya lebih Betul. Apa, kayak itu. Tapi uh, ke kegemaran mau apa? saya bagian dari oh, masyarakat jadi nggak bisa lepas ya. Jadi gimana ya? Sering kali memantau jadi sering kali merasa resah juga mungkin Om. kadang, -kadang ya, sering memantau baca ini apa? Sekarang kan di handphone semua ya. Hmm. Semua media itu. Tapi kadang-kadang juga dapat karena teman-teman banyak di jurnalis sering cerita-cerita juga gitu. Hmm apa cerita-cerita apa uh, kejadian yang kejadian-kejadian karena dia kan terdepan betul orang yang paling tahu kan walaupun entah itu of record atau enggak tapi ya. kan dia uh ya bohong tuh dia oh, oh kayak gitu, -gitu. Oh, <laughs> tapi, Om Iwan merasa nggak Om Iwan dari seorang rakyat menjadi wakil rakyat huh? wah sekali rakyat tetap rakyat mau <laughs> <laughs> posisinya apapun <laughs> apapun ya nggak <laughs> ya, tahu lah pokoknya saya cuma jalanin <laughs> waktu ke waktu ya, ya menit ke menit gimana waktu ke waktu itu penuh syukur, ya. penuh rasa syukur, entah itu bentuknya apapun, hmm. tapi harus saya, saya tekenin diri saya, apapun itu harus penuh rasa syukur, karena banyak orang yang nggak ngalamin yang lu alamin kan, hmm. yang lu tahu, jadi itu jadi walaupun hmm. itu kesedihan, gitu kan, hmm. sedih dan senang itu kan. Ya kayak koin, ya, ya, yin itu. dan yang, ya nggak ya, mungkin seneng kalau nggak ada sedih. Nah, in, tadi dengan bersyukur itu Om Iwan juga bersyukur dengan adanya orde baru gitu karena lahirlah beberapa karya, lahirlah beberapa keresahan. Iya dong, saya, saya bersyukur sama orde lama, orde, orde baru. Ya, ya. Kalau nggak ada orde baru nggak ada reformasi. Kan? Betul, <laughs> betul. <laughs> Tapi pada saat itu Om Iwan sering dibubarkan ketika berkarya. Oh iya, zaman zaman dulu pernah ada. Yang diingat, bu, di bubaran seperti apa? Om? Dulu pernah main di, di, di. Saya di Bandung dulu. tahun, Tahun. tahu wah tujuh berapa tujuh sembilan apa hmm. berapa gitu kan biasa teman-teman apa bukan saya masih SM, SMA kelas satu apa, hmm. gitu. tapi saya senang nyanyi kan, kadang-kadang hmm. ya, mahasiswa itu senang lihat saya nyanyi, saya diundang di salah satu acara itu tiba-tiba acara itu dibubarin sama polisi atau apa gitu, saya ada di situ ya di atas panggung, <laughs> ya, iya Terus? panggung di lapangan basket apa apa dulu di situ ada <laughs> di kampus itu kan, ya kabur lah gitu kan. <laughs> kabur gue tangkap kan gue bilang waduh wah, saya mau kencing bentar mau kencing Jadi pas kemarin gue kabur aja <tuk> <tuk> kalau yang disiram tuh apa kalau yang disiram lagi ngamen dulu pernah Suka ngamen juga dari rumah yeah. rumah pernah ya orang mungkin lagi nggak enak hati kan diusir <tuk> mungkin Tentang. saya nggak dengar dia wah gitu ya. saya kurang paham om Iwan mencari uang pada saat itu udah lumayan nyaman kenapa masih milih untuk ngamen om Ya karena siapa nggak suka uang? <laughs> enggak itu orang tua ngasih uang bulanan. Tapi kan ya saya juga tambahan. ada tambahan. Jadi ya senang, sambil sambil ini kan sambil latihan bikin lagu gitu. Ya nggak tahu ya, hmm. takdirnya gitu ya. Kenapa berhenti ketika Cika lahir, Om? Waktu dan apa uh, udah mulai nggak nyaman ya. Saya enggak main waktu itu karena udah mulai masuk TV kan. Udah hmm. mulai orang banyak tahu. Terus hmm akhirnya nggak ngamen malah dia cerita saya cerita cerita tentang rekaman lah cerita ada foto-foto tentang kayak gitu-gitu itu nggak membuat om Iwan nyaman pada saat itu iya gelisah dong saya juga hmm. kena apa dampak dari publikasi kan pasti ya. dari ya. saat itu waduh kaget-kaget juga gitu kan walaupun nggak kaget juga sih tapi ada dampak itu nah kalau soal publikasi om Raya dan Cikal ini kan dari kecil om kenalin dari panggung ke panggung hmm. um, mereka tahu siapa itu ayahnya gitu. Om Iwan, pernahkah duduk bersama dan menjelaskan bahwa ini hidup kalian akan seperti ini nih, akan penuh dengan orang-orang, dengan kebisingan gitu. Adakah diskusi seperti itu? Om? Ada, ada saya selalu ngomong tapi mereka lebih tahu. Mas gitu, <laughs> <yaudah>. kecil? <laughs> iya, jadi iya, jadi lebih tahu. Oke, okay. malah saya dikasih tahu sering. <laughs> oh, dikasih tahu apa, Ya, apa? Di, di, dikasih tahu tenang aja gitu kan gitu kayak gitu. gitu, gitu. Okay. Ya, ya terima kasih. Pernah ada kekhawatiran selalu khawatir, Ya namanya bapak kan, hmm. selalu khawatir. Tapi rupanya anak-anak saya punya kebesaran hati untuk menenangkan bapaknya yang kekanak-kanakan. <laughs> 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 <Jadi>, Oke, <okay>. ya. <laughs> ya, saya bersyukur. Tapi siapa sih orang tua yang gak khawatir sama anaknya? Dan siapa anak yang gak khawatir sama nah, bapak? Saya baru tahu dan buat tiga tahun belakangan ini, ternyata di penelitian di sekolah, apa ada salah satu orang tua temennya raya raya uh, anak, -anak okay. paling kecil rupanya psikolog apa dia neliti di sekolah-sekolah kekhawatiran anak yang terbesar apa sih gitu hmm. penelitiannya gitu apa kekhawatiran anak yang paling terhadap orang tuanya yang yang paling besar gitu hmm. kekhawatiran apa, oh okay. rasa secara takut, keseluruhan. Tetap, secara keseluruhan saya sampai sempat berbesmili juga sampai apa rupanya apa oh. kematian takut kalau orang tuanya nggak gembira nggak bahagia jadi anak itu nggak takut sama dirinya sendiri masa depan enggak nggak dia cuma takut kalau dia nggak bisa membahagiakan orang tuanya orang tua berdasarkan penelitian saya nggak lihat ya, cuman dia cerita sama saya pas kebetulan nonton di apa di salah satu bioskop di Cibubur sini ketemu gitu sambil nunggu cerita cerita gitu. hmm. Wan gue baru penelitian nih gini gini rupanya itu ah yang bener lo hmm. iya anak itu takut kalau terutama yang masih SD ya, hmm, ya. ya, dia bak. masih polos ya masih nggak tahu apa-apa. Tapi takut kalau orang tuanya nggak bahagia, makanya selalu anak ingin mencari perhatian sama orang tuanya untuk hmm. mendapat apresi, ya. hmm, yeah. pujian. Eh, pujian karena dia ingin orang tuanya bahagia gitu, papa seneng. Yeah. Kalau dikritik cedera. <laughs> <laughs> saya kaget juga dengar yang benar serius loh serius. <hah> Dan saya berpikir bahwa dunia ini kan Ya orang dewasa nih kan bayi besar ya. Jadi, hmm. Apa kita nih kan anak-anak ya. yang kayaknya aja badan gede hmm. orang umum tapi sebenarnya jiwa kanak -kanak. Jiwa kita kanak-kanakan. Jadi dan saya renungin lagi ke saya. Oh iya ya. Hmm. Saya ke orang tua saya juga. Hmm. Mungkin saya nggak sadar ya, tapi saya, saya, saya mengakui. Ya, mungkin ketika Om duduk ya, di... tahu coba kayak benar itu. Pasti sih Om. Nah. Tapi kadang-kadang saya sebagai orang tua suka salah duga ya. <laughs> Kenapa pikiran apa ya. berarti selama ini? Iya kita kan takut dia nggak bahagia ya. Makanya kita berusaha terbaik buat dia, memberikan apapun semua. Kadang, -kadang berlebihan, ya kadang, kadang gitu. Mungkin ketika om duduk di beranda dan melihat bunga kayu, Galang pun pernah merasakan hal yang sama mungkin om Gitu. Oh iya, kan? tapi kan kita selalu berantem terus kan isi isinya <laughs> kan biasa. Tapi mungkin setelah ini faktanya Ru jadi tahu. rumahnya salah kan? Waduh, kila ya. tulang. <laughs> kita khawatir ya jauh ya berarti tadi sempat disinggung bunga kayu itu kan zaman-zaman hmm. reformasi tuh Re demo, demo di mana-mana hmm. dan alasnya senang anak jalanan si kalang si itu kan senang di jalan kliet oh, aduh gua juga orang anak jalanan tapi nggak rupanya saya baru nyesel oh, rupanya ibu saya bapak nyesel kali apa khawatir kalau saya nggak pulang-pulang dari jalan ke jalan mungkin turun-turun yeah. Iya, bunga kayu itu uh, cerita apa? Reformasi ukiran, ya, zaman-zaman reformasi itu, saya tinggal di Bintaro waktu itu. Uh, kontrak di sana, lebih tepatnya di itu, ukiran sebenarnya bunga kayu itu, ukiran dari Bali. Bunga, kebetulan istri saya senang bunga, hmm. senang bunga, makanya taman banyak bunga. Uh, uh, dia selalu itu senang-senang bunga, dia, lukisan dia juga bunga. Semua itu terus warnanya merah dan sama putih. Tapi udah udah luntur, udah mulai warnanya mulai udah. mulai <tuh> habis gitu. Nah di atas tepat nih kursi saya di beranda di atas tembok ini ada itu kan gitu. hmm. Nah cerita tentang itu suasana itu. Jadi cerita tentang zaman reformasi. Saya nunggu Galang pulang lah. Hmm. Karena dia senang di jalan tuh jarang main teman-teman di jalanan banyak banget. Lagi Jadi, demo gak tuh? Om? Lagi demo nggak tuh? Oh dia enggak, enggak. dia dia senang jalanan aja dia dia ya mungkin juga di demo oh, saya nggak tahu nggak gak gak tahu, gak tahu saya, pas pulang nggak <laughs> nggak nanya nggak nggak cerita cerita nggak <laughs> cerita cerita cuman saya khawatir kan nonton berita di televisi waduh saat itu kan serem juga ya, ya. ada yang bakar bakaran dan segala macem ada yang dan menjelang ke situ juga suasananya kan ya. serem ada mimbar bebas lah di megaria atau pdi apa itu yang waktu ya. itu kan ada perjuangan apa apa sebelum apa, saat saat itulah Sembilan berapa itu Sembilan... Delapan. Enam, sembilan tujuh sembilan delapan tujuh sembilan delapan Iya, kayak gitu. Jadi... Oh, dan anak saya baru umur lima belas, penuh rasa ingin tahu kan. Anak-anak hmm. umur -anak segitu. Hmm. Waduh. Ya tapi kan, apalah daya saya gitu. Saya nggak bisa apa... Iya. Nggak, nggak bisa. Di, di mana dia saya nggak tahu juga. Wak, nggak ada WA. Waktu itu juga belum ada apa? Belum ada... WA. WA. <laughs> Ini ya. Whatsapp. Whatsapp. Oh, <laughs> apa gitu. Eh oh, handphone juga belum kalau ya? salah ya? Baru, ya. baru yang kecil itu apa? Uh, pager. pager atau ya. saya juga agak gap teknologi <laughs> juga karena sehari-hari saya kan cuman gitar bikin lagu gitu terus, paling karate ya. terus atau nah itu kekhawatiran saya terhadap ya anak lah. Sekarang sekarang kita rekaman pada tanggal 22 April 2022. Oh, uh, sekarang kita hari, hari bumi ini hari ini hari Hari, ini hari bumi. Hari bumi tiga hari lagi kemarin kartini kemarin kartini tiga hari lagi kita mengenang Galang 25 tahun oh iya 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 Om Iwan melewati setiap tanggal 25 April itu seperti apa Om? saya setiap hari tanggal 25 April <laughs> karena Galang kan makamnya di rumah jadi saya kalau kangen saya tinggal lihat itu di belakang jadi tempat ya. saya lukis di situ ada saya cuman Om mencoba melewatinya atau mencoba untuk bahagia dengan ya menerima aja, dengan... ya, menerima dan gak, rupanya enggak ya itu mungkin anak namanya buah hati ya itu ya hmm. barangkali ya. ini buah hati itu emang nyesek di sini rasanya hmm. waktu kehilangan itu aduh ada rasa bersalah macam-macam rasa di sini hmm. ada marah ada apa ada rasa nggak berdaya sedih camp nyesek sini dan itu tahunan nih bukan cuma sehari dua hari itu bisa hmm. kadang ini sampai saya ngomong gini juga ya. Kadang-kadang juga kalau pikir, aduh, bego banget ya. Ada, hmm. ada ada rasa itu. Uh, saya baru, oh itu namanya buah hati barangkali ya. Buah hati, buah hati. Ini ah, apa? Kalau bisa meledak-ledak gitu, gimana sih? Ya, sih iya, sih, Iya, kan? Iya. Iya. Susah dan dan Om Iwan juga bukan sendirian. Banyak yang kehilangan. Nah, iya, itu kan yang... itu. Akhirnya aku mikir, wah, gua nggak banyak yang lebih lebih lagi dari itu ya. gitu ya. banyak ya. orang tua yang jauh lebih sayang semana anaknya dan tiba-tiba diambil juga ya. Ya, ya. Gitu, gitu. Um, tapi dari dari tahun ke tahun memang sangat sulit gitu untuk untuk melihat setiap pagi ada makamnya gitu atau um, om bilang setiap hari seperti tanggal 25 gitu hmm. cuman um, kita bisa melihat om iwan ini ada sebuah perubahan gitu sekarang lebih terlihat lebih bahagia lagi gitu. Oh iya karena um. kan, kan di, diingetin terus sama Galang. <laughs> Untuk bahagia terus. Lo iya kalau enggak lo mau ke situ juga lo akhirnya. <laughs> gitu. lo boleh jadi rumah lo gede. Tapi tapi, tapi ujung-ujungnya cuma 2 meter kali berapa. Gitu. <laughs> <laughs> tapi Obiwan tuh terlihat perubahan yang signifikan. Hmm. Dari yang dulunya gondrong, berwokan gitu. Sekarang lebih kebapakan. <laughs> lebih, <laughs> lebih <laughs> apakah, apakah tanggal 25 April tahun 97 membuat Obiwan Ya, saya harus kayaknya harus lebih cukuran nih lebih oh enggak juga cuman nah. karena saya nurutin cikal aja ini <laughs> <laughs> cikal nggak <laughs> setuju dengan brewok <laughs> ya enggak tahu karena kebutuhan kebutuhan apa kebutuhan cikal ya kebutuhan yeah. kan jadi manajemen yeah. dia apa punya punya apa gambaran artistik ya yeah. tentang bagaimana ayahnya tampil <laughs> harus berpenampilan uh, sesuai kebutuhan gitu yeah, dan yeah. saya juga dengan senang hati melakukan yeah. karena Oh iya juga gitu. Sebelum kita ngebahas Om Iwan sekarang. Sebenarnya saya nggak peduli gini-gini macam. apa. Gak gak, enggak, 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 enggak. <laughs> ya, penting. Tapi kan saya nggak hidup sendiri. Si hmm. kita sudah bersepakat rumah ini rumah kerja gitu. Ya, ya udah. Ayo. Dan semua, semua saran bisa diterima gitu ya. Iya sejauh itu apa nggak melanggar hukum alam, hukum diri sendiri dan hukum sosial. Ya. ya. Tidak merugikan orang lain. Iya nggak merugikan orang lain, nggak merugikan alam, dan juga kita nggak jadi sakit betul kan bisa nih kita sayang sama alam, sayang sama orang lain, tapi kita sakit iya wah kacau kalau gitu kitanya juga harus baik kita, ya. kita juga harus sehat sebelum kita ngebahas tentang om Iwan sekarang saya mau om Iwan memvalidasi sebuah cerita validasi itu apa? mempastikan sebuah cerita gitu valid? Uh, ya bikin cerita ini valid katanya dulu pernah ada saking ada orang ngefansnya sama om Iwan dan om Iwan jago karate gitu datang ke sini membawa pisau untuk Om Iwan, tusuk beliau. Gitu. Hmm. Um, dan Om Iwan kaget sampai akhirnya baku hantam itu bener om? Kalau baku hantam enggak. Hmm. Tapi pukul-pukulan. Ya, uh, itu cerita yang lain tuh baku hantam tuh. Apa? Tapi kalau yang soal pisau itu, uh, ya. Rumah ini om? Bukan, di Condet. Oh itu jaman, Condet? Jaman-jaman Conde. Ya saya pikir, kalau itu menyembuhkan dia kenapa enggak gitu. Hmm. Ya, dan ternyata memang sembuh gitu. Dia datang gimana Om? Berarti? Ya dia minta tanda, minta apa gitu. Hmm. Ya akhirnya karena dia serius, dia tulus, ya udah gitu. Hmm. Tapi kemudian bertahun kemudian datang lagi. Karena tanda yang bekas tusukan itu udah hilang katanya. <laughs> minta ditusuk lagi. Waduh, saya <laughs> saya nggak mau. <laughs> saya enggak lagi lalu. Jadi berapa tahun, Pada sekitar 10 tahunan gitu. Wow. Terus udah gitu mendingan lu berantem sama gua sekarang deh gitu. Kalau Obiwan oh, bilang gitu. Iya, saya bilang gitu karena kan ganggu kesehatan keluarga saya juga akhirnya. Dan dia sadar dia nggak mau. Berantem kah? Enggak, dia nggak mau. Uh. mau. Nah, kalau soal yang pukul-pukulan itu cerita lain. Jadi pada saat saya pulang kerja nih begadang hmm? kan malam. Saya kan gak ada pembantu di rumah. Itu tadi kan saya cerita anak-anak SMA Betul. dan datang itu bisa berbondong-bondong itu bisa puluhan spong. gitu. Nah, tiba-tiba pintu gerbang itu karena dikunci kan buka, duduk duduk gitu padahal rumahnya rumah Miban. rumah saya <laughs> ya anak-anak itu datang biasa kan tapi dikunci pengen masuk duduk-duduk <laughs> gitu nah, saya mungkin apa karena orang begadang hmm. panas sekali ya hati nggak enak atau gimana saya keluar aja saya keluar tak 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 saya naik ke pintu gerbang itu akan ada tembok apa pilar pilarnya pilar pagar itu kan ya satu setengah meter gitu saya naik saya lompat saya pukul boh gitu langsung berapa orang ada sekitar 50 orang atau apa gitu. Ya mereka kaget juga kabur gitu. Padahal saya juga kalau dikeroyokin mati juga. Oh, <gulau> <gulau> Tapi mungkin karena mereka sayang sama saya kali ya. Iya, iya. Karena mereka sayang Dan jadi enggak bisa dikasih tahu. Heeh, nah, bisa dikasih tahu. Akhirnya dikabur. Ya. Tapi kemudian waktu itu datang lagi ke saya. Bang, waktu itu saya yang digampar Bang Iwan. <gulau> <gulau> bangga. <gulau> wah, gue bilang nih gila, gue bilang nih kagak dah, gue bilang. <gulau> oh Iwan juga kalau nendang dada saya <gulau> juga saya bangga, Bangga deh. Oh. <gulau> <gulau> Padahal saat itu saya lagi lumayan ini Fungsi. bagus juga nih apa saya atlet juga karate iya, kan jadi lagi bagus-bagusnya iya. jadi atlet-atletnya waktu <laughs> akhirnya berfungsi juga Hah? akhirnya akhirnya digunakan juga ya itu ya tapi mereka nggak ngelawan nggak bukan oh. pukulan mereka malah kadang-kadang gangguin saya supaya dipukul oh, gitu. sering begitu kan anak anak SMA-SMA itu kan senang berantem jadi biasa okay. dipukul mereka yeah. digampar pakai ini, jadi begitu saya pukul ya gacel kali ya. Gacel. Ah malah, malah ada cerita buat hidupnya kan. Betul. iya, iya. Wah, enggak gila Gue nggak mau ikutan gua dah. Atau nah, latihan karate deh kamu sama saya saya latih gitu. Ikut, bukan... Akhirnya ada lah tempat untuk karate. Ah, saya buka karate, buka dojo, buka apa? Ini. Dan lumayan prestasi teman anak, murid. Cuman sekarang udah karena murid saya udah ada yang dan lima, jadi saya nggak pegang. Paling serius hmm. di sini aja yang latih buat kesehatan aja. Ya, yang penting gerak ya? Gerak yang penting. Udah nggak bisa kayak dulu lagi untuk kumite gitu, pertarungan. Ya. Udah kayaknya tulang juga. Dokter nggak boleh. Dokter nggak boleh ya? E -e. hati-hati nah. pak, katanya udah umur segini. Sebenarnya sih, ya tapi dokter ngomong gitu. <tuk> Dia harus didengarin. Gitu. Iya, <tuk> mau ngomong mau dokter. <tuk> uh, ya, berarti saya bisa menyimpulkan obi -Wan itu sebenarnya mendengarkan orang? Iya dong, kan kita nggak hidup sendirian. Ya? ya. Dari dulu <tuk> kamu? Iya, dari dulu saya selalu mendengar orang. Tapi yang saya dengar yang harus masuk akal saya ya. Yang tadi itu. Iya. Yeah. Ada melanggar hukum alam, orang lain dan diri sendiri gitu. Mindset itu selalu ada dari Selalu saya pegang. Itu jadi patokan saya. Itu dari mana, Om? Dari Mas Willy almarhum Rendra. Jadi saya tahu itu, dia ngasih tahu sama saya. Hukum alam, hukum sosial, hukum alam nih kita nih alam kecil dia bilang. Hmm. Ya, tapi karena saya besar secara Islam ya. Hmm. Bahwa ketiga hukum itu dikat seperti anjing yang diikat di tonggak. Oh tonggak itu apa ya? Kalau saya Islam, ya, ya. supaya keliaran-keliaran ini nggak nggak apa? Nggak kemana-mana. Ya, jadi karena juga di ini kan ada hablum di kita juga, di Islam kan ada mencintai alam. Betul, betul. Orang lain ya. betul. Sama aja sebenarnya. Iya. Ya. Terus diri sendiri kan ya. juga harus. Ibu saya rajin tuh ngingetin saya, walaupun saya kadang-kadang ngelawan terus. Kalau <laughs> kalau saya bilang tadi obywat ada ada perubahan, mungkin Oh juga istri saya juga rajin deh. Oh iya. Dia nggak terus juga. Nggak, nggak capek deh. Jadi kalau saya lihat ada perubahan, memang perubahan di musik um, ada sekali, ada sekali perubahan di musik. Karena biasa bikin lagu untuk orang, misalnya judul lagu atas nama orang atau album yang berjudul cikal gitu. Sekarang tahun lalu ada album untuk Om Iwan sendiri. Hmm. Um, pada akhirnya merasa Om Iwan butuh itu kah pun aku? Guyon saya bercanda-bercanda lah, bercanda-bercanda kemarin Cikal gitu. Iya aku selama ini bikin lagu tentang orang lain ya. Aku pengen bikin lagu tentang aku dong. <tuk> 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 kebetulan lagi ada kata-kata pun aku, bagus <tuk> iya. suka mas hmm. saya bareng sama Nadin kalau nggak salah itu lagu itu ada kata-kata itu temanku, guruku, lawanku, apa musuhku pun, pun aku. aku gitu ada kata-kata itu gitu oke okay juga karena ada kata-kata itu akhirnya udah pun aku judul lagu tanya lagi kenapa pun aku bercandaannya itu tadi karena aku dong sekali sekali yeah, iya gue dong saya kan. sekali air laut asin <laughs> sendiri gitu. <laughs> Masa, <tutuh> wong ngasinin lu mau pulang lu tapi pada akhirnya kan merembet om <laughs> merembet ke politik merembet ke segala hal yang yang mungkin bisa ditangkap orang ke merembet ke cerita cerita lain dari dari album ini gitu apa apa emang pada akhirnya nggak bisa egois kali ya Iwan Fals ini nggak 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 tahu ya saya, saya nggak mungkin karena terlalu egois barangkali <laughs> jadi <laughs> apa ya akhirnya saya sepakat juga tuh sebelum kita ngurus orang lain urus diri dulu deh gitu hmm. sebelum kita berpikir tentang ini urus beresin diri dulu gitu kenapa karena kan di di ajaran saya gitu ya. apa musuh yang terberat tuh kan diri sendiri ternyata pada saat nabi Hmm. sahabat-sahabatnya Nabi pulang perang gitu kan, ya. kan bangga, wah gua udah menang nih, gitu, hmm. Gua udah menang, katanya gitu kan, hmm. ya Rasul saya udah menang nih, eh nanti dulu loh, jangan sombong dulu, jangan apa, jangan ini, Hmm. masih ada perang yang lebih berat lagi, katanya, perang dengan diri sendiri, uh oh, kaget kan sahabat ya, katanya ya, ya, gitu, ya, ya. siapa, ya lo lawan diri lo sendiri, <laughs> <gitu> waduh, pikir <papak, bu."> <gitu> ternyata bener tapi itu sulit oh, untuk berkarya bertahun-tahun hmm. mendapatkan inspirasi dari orang lain tiba-tiba untuk saatnya untuk diri sendiri gitu. Iya, tadi kan saya bilang bahwa kita ini kan alam kecil juga ya. Hmm. Di jeruan-jeruan kita kita tarik nafas, kita merem, kita lihat paru-paru kita, kita lihat kerja ginjal kita, kita lihat hati nurani kita, kalbu kita, pikiran-pikiran kita, daleman kita. Kita coba berusaha ngikutin perjalanan nafas itu ke dalam hidung, bulu hidung, hmm. apa yeah, yeah. gitu kan, sampai mana sih dia di tulang punggung belakang, bagian hmm. belakang sampai ini. Itu seru juga loh rupanya. <laughs> Bahkan kalau ada teman bilang, eh lo bisa lihat lo, kalau lo rajin gitu, yeah. latihan gitu, lo bisa lihat apa usus lo, lo bisa lihat yeah. apa apa. Dan rupanya kan saya tanya dokter, hmm. kalau tubuh kita sakit nih. Hmm. seleo atau apa berdarah atau bagaimana di dalam sel darah itu ada namanya sel-sel sel ronda, oke okay. kerjanya kontrol apa kondisi kesehatan kita dia lihat oh di sini sakit sembuhin oh, pasukan datang rrrr, hmm. dia nyembuhin sendiri gitu. itu itu hmm. namanya sel, sel yang terus berjaga katanya iya, 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 iya. flu atau apa gitu dia nanti jalan tuh ke atas, oh, ke atas kasih tahu kasih tahu ini yang ini teman-teman yang lain ayo sembuhin gini 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 ya secara ini katanya gitu iya, iya mungkin juga ya barangkali kalau kau lihat seperti itu di album baru ini juga Om Iwan bekerja sama dengan musisi-musisi yang dibilang muda Om ya yeah, ya yeah. um, saya paham ini adalah mungkin regenerasi uh, musik gitu atau mencoba untuk um, me me menarik interest anak muda gitu tapi seberapa penting sebetulnya untuk Om Iwan memperkenalkan kembali Iwan Fals? nggak ada niatan itu sebenarnya sama saya sih tentang regenerasi atau menarik hmm. apa nah, uh, anak muda atau segala macam ini lebih ke, ke dialog saya sama Cikal jadi ke dialog saya ke Cikal Cikal memberikan yang terbaik saya juga ingin memberikan apa yang saya mampu ke Cikal dan rupanya teman-teman Cikal banyak musisi kan Betul. banyak ini ya, dikenalin dan wah seger juga saya jadinya gitu hmm. dan, dikenalin lava lah gitu penata musiknya. Lalu, oh rupanya berteman sama Danila juga. Rupanya berteman sama Sandra Yati, ya. sama Rara, sama Nadin, terus Nona Riyab, Raka ya. ya. setelah lihat materi lagu. Terus ada Maya Hasan, ya. Rupanya terapisnya Cikal juga. Uh, dengan harpanya. harpanya kan dia oh, dokter apa-apa ya. gitu ya. Terus saya diurus sama Cikal, Uh, katalog saya apa musika, betul. Rupanya musika kan banyak orbitan artis-artis juga yang muda-muda ya. dikenalin sekalian ikut terlibat di proses uh. ini. Soal seberapa penting saya gitu, ya saya saya cuma menjalani kewajiban saya sebagai orang hidup aja untuk tadi waktu ke waktu menjalani itu dengan penuh tanggung jawab tentunya. Ya harapannya penuh tanggung jawab gitu maksudnya, uh. berjuang untuk bertanggung jawab gitu, kan gak gampang tang jawab gitu. iya. itu harus. Ber berkarya di 2022 atau 2021 gitu dengan musisi-musisi muda ini membawa Om ke era zaman dulu kah justru uh, kalau membawa saya nggak ada pikiran juga membawa ke zaman dulu kan nggak mungkin juga iya, iya. saya sekarang udah dulu dulu sekarang sekarang berarti benar-benar mulai seperti dari nol gitu Iya selalu kan revolusi kalau buat seniman itu kan setiap hari setiap proses tuh revolusi gitu Oke. Okay. Lahir karya baru, lalu sakit lagi gitu. Seperti Sisipus ambil batu, angkat ke bu atas bukit. Yeah. Sampai atas bukit batunya jatuh, jatuh lagi, lagi diangkat lagi. lagi. Kewajiban dia mengangkat batu ya angkat batu. Hmm. Kewajibanmu wawancara, bikin kayak gini setiap hari akan gitu terus kan. Sekarang ketemu saya besok siapa lagi yeah. dan besok siapa lagi, besok lagi. Kamera begitu terus kan kita. Saya musik gitu. Jadi nggak ada itu buat saya pikiran-pikiran untuk -pikiran, pamrih apa harus begini harus gitu dan saya juga nggak takut dan apa gitu, saya cuma menjalani apa yang menjadi hmm. kewajiban itu dan uh, tadi bercanda ini kan pun aku nih gue gitu kan yeah. itu bercanda humor humor yeah. tapi sesungguhnya ya lebih ke itu tadi tanggung jawab saya tanggung hmm. ya boleh dibilang tanggung jawab sosial atau hmm. apa kewajiban saya juga sebagai kepala rumah tangga kebetulan kan juga harus lihat bangga punya anak bisa kerja kan bisa terus yeah. <laughs> teman-teman serius memperhatikan musik ya. saya gitu, bahkan juga kadang-kadang orang-orang politik juga memperhatikan hmm. dan segala macam banyak kalangan dan, Jadi, dan banyak eksperimen juga saya dengarkan dari sini. Iya kesannya seperti itu kata mungkin karena apa ya karena kejujurannya lava atau Cikal ya hmm. dalam meng mengolah data yang saya kasih dia nggak 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 dilebih-lebihin kok tuh si lava itu. Mungkin si, karena udah karyanya maestro terus dia dia, dia begitu pun teman-teman tadi Rara Sandra Yati yeah. dan orang-orang yang wajar saya lihatnya orang-orang okay. kalau R itu R putih gitu. Hmm. Bukan juga yang enggak apa dan Sandra Yati apa, apa Nadin ya. itu orang-orang yang luar biasa ya cemerlang nih. Ya. Hmm. Kita Rara ya Rara itu sangat menguasai persoalan perburuhan nih. Iya. Yeah. Yati sangat sayang sama alam ya. Alam. Dia masuk ke pedalaman dan Hmm. Nadin, apa, uh, artistik ya, dia, betul. Uh, dia jiwa seninya no, tinggi yang... banget itu kan, Nonaria itu kan guru-guru, betul semua, terus tadi Maya Hasan dan segala, Lava juga dedikasinya di musik sebagai penata musik muda yang, yang Danila juga kita tahu sendiri kan orang yang juga apa, uh, di luar zona nyaman itu ya, ya. ya. kayak -kaya gitu, jadi saya bersyukur dapat lingkungannya cikal teman-teman cikal orang-orang ya senang bisa berkarya dengan orang-orang yang iya, serupa se dengan se beda generasi meskipun beda generasi walaupun kadang-kadang kebapaan saya gitu. Jadi, <laughs> Contohnya apa? Suka kelarang dan dila Bukan dari itu together forever kan. Gitu. <laughs> oh tunggu kata <laughs> kalau kata lava, lavanya yang harus sok-sok uh, muda sama Om Iwan. Karena Om Iwan tuh kuat begadang, lava nggak kuat begadang sebetulnya. itu saya mengembalikan lava ke hitohnya gitu. <laughs> enggak lah ya ya proses lava saya saya saya, saya pernah ngalamin dan hmm. ya wajar aja kegelisahan lava itu dan suatu saat dia akan kangen sama begadang lagi kan nanti. Kan sayang kan hidup cuma sekali ya. Betul. Kalau kebanyakan tidur kan rugi ya. Iya betul. Tadi kan 8 jam 8 tidur jam. ya. Kurangin dikit deh. Ya 3 jam, jam, ya. Dong. 3 jam. Dong. Jadi mau menikmati hidup tahu nggak apa caranya? Gimana dong? Banyakin ngopi, kurangin tidur. Ya <laughs> nah, itu itu kan itu perannya udah dibagi tuh sekarang kok. Om, Om ngasih, iya. Om ngasih di meja makan di dalam. Eh uh, uh, ada cikal ada lava. Uh, om ngasih hard disk, Om bilang uh, ini harta karun papa. Apa tuh? Oh. Ya, itu apa Om waktu itu om ngasih apa? Lupa saya se, ngomong apa, disk, ngomong, ngomong gitu. katanya ngomong gitu. Sebuah hard disk isinya 500 lagu yang bikin lava stres katanya. Oh, <laughs> itu isinya apa, Jom? Oh, ya nggak tahu. Oh, eh saya bikin lagu iya. di ya. Aku... Sebenarnya direkam di situ ya. Uh, uh, apa? Ya saya rekam di di handphone, hmm. di handphone kadang-kadang di laptop, kadang-kadang di dulu ada di walkman tapi kan pitanya udah melihat-melihat, udah kebunting hilang hmm. semua ya. Iya lagu-lagu, lagu-lagu semua. Lagu -lagu. Aja. Dan itu adalah harta karun. Buat Om Iwan. Ya, kenyataannya begitu ya. Kenyataannya gitu. Ya. Saya apa saya tinggalin kan nggak ada. Kecuali apa rekaman-rekaman ya. Rekaman-rekaman hmm. baik tuh suara, baik tuh visual. Hmm. Baik tuh Mungkin tulisan-tulisan juga banyak juga sih itu. Ya. Hmm. itu. Itu yang mau ditinggalin sama Om Iwan? Suatu hari nanti? Bukan mau ditinggalin, pasti ditinggalin. Gimana udah pasti? Tapi kalau <laughs> om, Iwan, om Iwan, mungkin pertanyaannya seperti ini, hmm. dan ini rada sensitif. <laughs> om Iwan takutkah dengan kematian, Om? Enggak. Masa, Masa ya. takut dengan kematian? Orang udah pasti kok. Itu cita-cita kan. <laughs> Sudah terbiasa dengan kematian mungkin? Ya nggak tahu. Tapi itu kan pasti kenyataannya kita setiap hari lihat orang mati. Hmm. Dan katanya nggak ada uh, ilmu yang walaupun pernah saya baca di suara pembaruan dulu apa uh, ilmu panjang umur ada jurusannya tuh hmm. saya cari-cari wartawan saya itu kan ada ada ada, ada saya punya ada ini apa inilah ada kolom gitu ada ada wartawan dua gitu dicari ke sana ke apa ke UI ketawaan dia nggak arus ada, ada <laughs> berarti Obiwan berarti Obi -Wan ingin umur panjang dong. Lo iya siapa enggak iya. pengen kan? Tapi nggak takut dengan kematian? Ya? Nggak takut. Selama selama belum ada apa belum ada kabar tentang ilmu panjang umur ya ngapain mesti takut rugi gue? Ada yang dikhawatirin tentang kematian nggak sama sekali? Nggak ada, nggak ada, nggak hmm. ada. Ya apa ya? Anak-anakku udah gede-gede, cikal udah gede, raya udah besar, dan OI juga udah apa? Berjalan. 20 tahun umur dan presiden bolak-balik ganti tujuh kali aman-aman aja kita. Gak ada masalah gitu. Dan apa? pasar tetap buka gitu ya. ya. Saya takut kalau terjadi kayak Rusia Ukraina gitu ya. Kayak Palestina Israel. Ya. Itu nggak masuk akal buat saya. Bayi-bayi juga punya hak anak-anak kecil juga punya hak hidup dong. Ya. Itu kasihan mereka lagi senang-senangnya main tiba-tiba dia harus main di tank. Dia menjadi tentara anak-anak di Amerika Latin di apa apa gitu kan. Hmm. Yang direkrut itu kan aduh gimana kurang ajar banget deh. ya. Jadi dan itu, itu, ujung, itu yang ke, dan itu lebih kekhawatiran dan ujung-ujungnya ya? kita tahu uang ya maksudnya pabrik senjata dan segala macam dan sama-sama udah tahu gitu hal kayak, kayak, kayak gini dan itu apa ya dan John Lennon udah ngomong tapi mati ya terus Paus juga ngomong orang-orang apa ulama ngomong orang-orang apa kemanusiaan apa ham itu juga ngomong Terus orang tua kita ngomong tetangga tetangga kita ngomong sambil membunuh. Gitu. orang bicara cinta atas nama Tuhannya sambil menyiksa membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Itu kan. Jadi wow. ya udah. Apa, salah orang mati kan tiap hari juga. Apakah tugas Om Iwan sudah hampir semuanya dicentang Om? Enggak belum. Saya juga eh, tadi kan yang Bikin lagu besok apa? Gue bingung juga tuh. Besok mau bikin lagu apa ya? Bingung saya. <laughs> saya kadang-kadang nyari sair. <laughs> itu, ya. itu emang menjadi kewajiban dong sekarang? Lah iya. Kurang saya, 42 saya, album. Bukan. Saya cuma cuman, cuman bisa itu. Ini bukan masalah 42 album. Mungkin 1000 album juga kurang gitu. Hmm. Saya harus ngisi waktu. Kan tadi saya ngomong. Ya. Dari detik ke detik harus bermanfaat. Harus bermakna. Harus bisa membahagiakan saya. Kalau enggak ngapain bahagia? Gue ngapain hidup? Ambil ya. door mati aja. Dan kebahagiaan itu ada di menulis lagu? Dan pilihan buat saya di di, di di lagu di lukisan di karate Baik. di apa di pertemuan kayak gini hmm. setiap ketemu kita harus punya inspirasi nah kalau kita nggak bisa dapat kebahagiaan dari situ ngapain luar biasa Ambil aja apa pistol atau apa dor mati sekali gitu dah selesai hmm. yeah. walaupun ada ada kritik ah oh, penakut lo gitu kan nggak <laughs> <laughs> berani hidup gak lo mau kan jalan gitu kan berani, berani. ya bukan apa kalau nggak bahagia buat apa berarti, berarti yang Iwan, Om Iwan tidak takut kematian. Om Iwan takut tidak bahagia. Iya, iya takut nggak bahagia. Mungkin kalau dibilang takut itu. Hmm. Takut Sejauh bahagia. ini? Sejauh ini saya berusaha, saya memperjuangkan untuk bahagia. Kan kalau mau damai harus bisa perang gitu kan, gitu kan. Katanya gitu. harus siap. iya. Ya. ya kalau mau apa, mau bahagia ya harus, harus siap sedih. Siap sedih gitu untuk memperjuangkan kebahagiaan dan bersyukur kita masih punya air mata. Kan. Jadi hidup ini indah gitu ya memang persoalan ekonomi berat ya hmm. ya apalagi ini tapi akan sampai ke titik tadi itu yang apa bahwa bukan cuman soal ekonomi doang orang hidup ini gitu. hmm. ada hal-hal lain gitu seperti kebahagiaan iya kadang-kadang ngopi sore aja lihat suara burung udah seneng banget dengar-dengar suara burung hmm. atau dengar suara air gitu atau dengar anak kecil bercanda teriak-teriak main. Yang paling membuat Om Iwan belakangan ini bahagia apa? Anak-anak kecil, suara-suara anak kecil kadang-kadang <laughs> kalau dia bercanda main, wow, tahu gitu. waduh, murni banget ya. Suaranya tuh murni gitu. Murni. Om Iwan garis sih, nggak risih? Hah? Risih Risi, gimana sih? Risih. aduh berisik banget, enggak ya? Enggak, enggak, enggak. Malah itu yang bikin Om Iwan bahagia. Liat, waduh, asik ya gitu. Jadi <laughs> mereka bisa lepas lari, guling-guling di, nggak -guling, takut kotor, nggak takut ya. apa, waduh, Ih, gila nih. Nah. Ya. Saya pernah ngalamin itu tapi sekarang kok sulit ngalamin itu gitu kan ya. <laughs> Terlalu banyak Mungkin pikiran. Mungkin 60 kali. Banyak pikiran, besok gua makan apa nih? Tapi <laughs> <laughs> pajak apa nih ada gaji orang nih <laughs> gimana nih atau wah ada ini, gimana nih ada hmm. kan gitu-gitu kan. Betul. Ya tapi itu selalu begitu kan? Selalu. Betul, selalu begitu kan. Jadi, setiap orang punya kadarnya sendiri untuk <laughs> untuk apa? Dan saya menghayati itu. Hmm. Sangat 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 menghayati. Betul dia apa? Begitupun kalau tanda kutip lah dengan protes ya, dengan kritik. Ya harus lakukan dengan gembira, harus Betul. bahagia kalau enggak gimana. Uh, uh, terakhir mungkin Om, tadi Om utang cerita sama saya kenapa lebih suka dipanggil sebagai orang Indonesia. Oh, Kenapa itu? Oh, bukan soal suka nggak suka. E... Lebih kalau ditanya orang mana kita? Gitu orang mana? Yang... Nah. Om Iwan itu orang mana? Karena kan pindah-pindah nih. Eh. Jakarta, Bandung, Jogja, Jeddah Saya orang-orang Indonesia. Saya jawab kenapa? Karena kebetulan ibu saya itu, uh, kalau nggak salah itu ada Betul. Sunda, ya. ada Jawa, Solo ya. Uh, ada Arab, hmm. kuat juga tuh karena bapaknya ibu saya orang Arab. Tapi ada Banjarmasin, karena Arab Banjarmasin. Ya. Terus, <laughs> terus uh, nikah sama Bali. Hmm. Uh, Percampuran tuh. Ini campur tuh, hmm. Ratu Singaraja itu. Hmm. Terus karena beda agama kan, hmm. jadi, enggak, enggak, ini bawa kabur ke Solo ceritanya. Terus oh, okay. nikah jadi lahir bapaknya ibu saya. Hmm. Terus, uh, ya itu nikah sama orang Bogor orang apa campur udah saya sendiri oh bapak eh, lalu ibu saya nikah kan hmm. I, ibu bapak saya ada Cina juga tuh hmm. ada Cina ada Jawa Timur lanjut hmm. ada, ada Jawa Timur ya terus lahirlah saya kan ya, ya. lalu saya nikah sama mamanya Cikal itu ada Delhi ada Portug ada Belanda ada ya. Betawi, ada Kediri. Hmm. Saya bayangin ya. Terus lahir Cikal gitu ya. Yang <laughs> <lah, gak> marah galang <laughs> Jadi kalau ditanya <laughs> orang mana loh, udah orang Indonesia aja gue gitu. Udah Berarti bisa dibilang <laughs> ratusan kota orang dan, orang... dan puluhan negara dalam satu uh, satu sperma itu om. iya iya kan dan bilang waduh itu pun satu sperma saingan dari juta jutaan kan berebutan tuh ke ovum apa kayak itu kan wow. jadi begitu ditanya gue gimana jawabnya ya orang Indonesia ya udah orang Indonesia orang Indonesia, orang orang Indonesia. Saya berharap Om Iwan bahagia selalu. Amin. Amin. Terima, terima kasih. Sama-sama. Dan mungkin saya agak unik, cuman berharap Om Iwan juga merasakan sedikit kesepian agar terus berkarya seperti apa yang Om Iwan sampaikan ya, tadi. Ya, saya bahagia menjalani kesepian saya. <laughs> Om Iwan, terima kasih banyak sudah. Okay. Ini, ini kesempatan okay. saya luar biasa saya bisa ada di sini. Yeah. Seperti mimpi, seperti apa yang saya bilang okay. tadi. Oke, Terima kasih Sama -sama. banyak Om Iwan. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Terima kasih. Okay, terima kasih. ya.